Hello, everyone. Welcome back to the Erin News Show. Now, this is the special editions of See Today's Anniversary. So we're still in the theme of Pesta Rakyat, or People's Party. So today, we have a special guest. It's not only from Indonesia, although he's actually singing Dangdut, which deemed to be Indonesia's folk song. But actually, he is from our neighboring, our fellow ASEAN country. Selamat datang, Jirayut. Apa kabar? Selamat datang. Terima kasih. Baik. Ini kan rumah saya ya. Kenapa dia bilang selamat datang? Maksudnya, saya tuh terlalu menikmati dengar kakak ngomong Inggrisnya. Best sekali. Oh, best sekali. Ya. Aku bisa juga dikit-dikit. Coba. Hello everyone. welcome to apa ini? See Today. Welcome to See Today. happy tonight. Oh, happy tonight. Yang penting happy ya. Yang penting happy. Nah, Jirayut, terima kasih udah datang ke See Today. Ini adalah special ulang tahunnya yang kedua. Ulang tahun. Nah, ini kita temanya Pesta Rakyat. Ya. Makanya saya pakai baju Betawi. Madura. Betul. Lah, kamu kok tahu? Tahu. Dari mana taunya? Kan aku nge-host di salah satu kayak ajang pencarian bakat. Oh iya, betul. Kayak ada perwakilan-perwakilan setiap provinsi gitu. Betul. Jadi aku sering lihat ada penonton pakai baju gitu. Gitu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Jirayut, ya, kita mau tahu gini. Yang kita sering lihat kalau dari negara Thailand, lagunya tuh bukan dangdut. Nah, sekarang kamu tuh bernyanyi dangdut dan fasih sekali berbahasa Indonesia, udah gitu liriknya juga tepat semuanya. Apakah memang lagu dangdut ini familiar di Thailand atau memang cuma di keluarga kamu aja? Kalau dangdut sih kalau mau bilang terkenal gak juga waktu di Thailand ya. Yeah. Karena di Thailand tuh emang kita tuh ada kayak musik-musik yang agak mirip dangdut. Seperti kalau bahasa sana namanya luktung. Luktung? Ya, luktung itu agak mirip dengan dangdut. Hmm. Tapi kalau di daerah aku, daerah selatan. Jadi, kamu dari selatan? Aku selatannya. Okay. Jadi ada beberapa yang tahu juga dangdut. Hmm. Tapi enggak, misalkan kalau dalam 100% mungkin 70% lah. Dari 170% yang tahu dangdut. Soalnya dulu aku waktu di Thailand itu emang apa namanya suka lomba-lomba. Oh iya, suka lomba. Dangdutung. Oke, coba. Ya. Oke. Oh mesti gitu ya? Enggak. Oke, kita lomba. Mau upbeat atau slow? Oh, mau upbeat atau slow? Slow. Yang kira-kira enak buat kamu aja. Aku kalau kakak kan hari ini ulang tahunnya. Oh iya. Dia jadi aku terserah. Biar happy. Yeah. Lagunya upbeat. Upbeat. Okay. Berarti harus joget bangun tadi. Ya, kalau abis harus joget. Baru ada nih ya bintang tamu menantang nih ya. Ayo, mau lagu yang fair atau emang luktung mbak? Luktung banget aja lah ya. Ya luktung banget lah, biar kita tahu ya. Boleh semuanya yang ada di sini yuk. Ya, berdiri yuk. Kita joget semuanya ya. Jangan cuma numpang nonton aja yuk. Ya, ayo joget boleh. 1, 2, 3. Ting nang nang tang ning ca ai apu cing cing mai lo. ก็เพราะรักจึงบอกจึงบอกออกมาจากหัวใจหากเกิดมาเป็นหนุ่มร้อนรุ่มยังไม่เคยรักใครอยากจะบอกความในแต่มันก็ไม่เคยกล้าลาลาลาลาลาเอ๊ะตอนนึงแต่พี่เอ็มมีริบนะเอ็มมีริบยาเบียร์สักลูกใครจะดูagak sengau dikit gitu. Agak sengau. Jadi pakai suara hidung itu loh. Suara hidung. Nah, kalau sama dangdutnya sendiri, kamu udah mulai mengenal dangdut, mulai belajar nyanyi dangdut tuh dari kapan? Kalau dangdut pas awal-awal aku mau ikut aja kompetisi di Indonesia. Jadi dari situlah aku mulai belajar dangdut. Sebenarnya aku waktu itu sebelum berangkat ke Indonesia, aku cuma tahu dua lagu doang. Apa tuh lagunya? Lagunya lagu cewek. Apa tuh? Bang Jali. Oh, Bang Jali loh. Terus? Sama kayak emang lagi cantik gitu. Oh, itu Siti Badriah ya kalau enggak salah ya. Viral banget kan lagu itu. Betul. Di Thailand aku cuma tahu lagu itu. Dan yang sebenarnya yang harusnya tuh kalau di Indonesia pas kompetisi dangdut itu lagunya tuh harus lagu-lagu yang kayak benar-benar dangdut klasik, yang kayak lagu-lagu yang kayak seperti penyanyinya kayak Rita Sugiarto, ya Bunda Rita, gitu. Umi Elvi, Pak Haji Roma Irama kayak gitu seharusnya. Nah, jadi itu aku udah sampai di Indonesia aku belajar lagi. Itu kayak gila sih.
apalagi waktu itu kendala aku bahasa ya. Iya. Yeah. Jadi benar susah banget, kayak sempat stres juga, makanya aku waktu itu aku dikurung sama coach. Dikurung maksudnya disuruh aku hafal lagu. Tunggu, ini kompetisi apa ya. Human trafficking ya? Iya, karena aku hafal-hafal. Oh, enggak hafal. Karena harus udah harus nyanyi berapa hari lagi. Iya. Jadi aku belum hafal lagu. Jadi dia bilang, "Kamu jangan di kamar, kamu di sini aja. Nah, kamu duduk di balkon ya. Kamu duduk di balkon, terus apa namanya? Ya udah kita dikurung, suruh aku hafal sampai aku bisa apa baru aku bisa keluar." Tapi selain kendala bahasa ya. Yang kamu rasakan sulit untuk dilakukan secara penyesuaian tuh apa sih? Ada nggak yang apakah cara orang Indonesia berinteraksi satu sama lain atau kayak apa ya aturan-aturan kesopanan atau yang mungkin sebelumnya nggak pernah kamu lakukan gitu? Oh, kalau itu kalau aku selama aku masih sampai sekarang aku masih lihat. Masih sama, ya, masih agak beda jauh. Aha. Karena ya masih Asia Tenggara ya masih betul, sama betul, gitu. Betul, betul. Cuma yang bedanya mungkin di makanan gitu ya. Makanan? Ya, okay. Tapi aku masih cocok-cocok aja. Apa ya kalau kayak nasi goreng gitu-gitu masih aman. Masih aman. Selama Indonesia aku makannya nasi padang. Nasi padang. Terus kayak nasi warteg gitu. Oh itu kamu suka? Ih suka banget nasi warteg. Nah, ada juga yang aku gak suka. Apa? Kayak tahu gitu gak suka. Oh, kamu gak suka tahu? Enggak. Kenapa? Tahu tempe gak suka aku. Kenapa? Karena teksturnya atau karena rasanya? Gak tau, aneh menurut aku rasanya. Oh gitu. Kayak rujak sing, apa cingur. Nah itu kan. Rujak cingur. Nah itu rujak itu. Nah karena ada lidah-lidah itu gak suka aku. Oh, cingur. Intinya kalau sapi aku bisa makan dagingnya doang. Kalau kayak ada... Tidak sabar. Nah ini banyak banget bahasa-bahasa yang seru nanti kita pelajarin ya teman-teman. Dan balik lagi ke dangdut ya, ke genre musik yang kamu nyanyikan sekarang. Ya. Waktu kamu belajar pertama kali, siapa sih role modelnya gitu? Siapa yang kamu contoh? Yang belajar ngehos atau belajar apa kak? Belajar nyanyi dangdut. Oh nyanyi dangdut. Aku jujur ya, sebelum aku ke Indonesia emang aku belum tahu nih kayak... Artis-artis Indonesia, cuman aku tahu lagunya aja kayak yang tadi yang aku bilang Menjalini. Yeah. Aku tahu lagunya gini-gini. Tapi kalau kayak sampai kalau sekarang ini ya aku kayak benar-benar kayak aku kayak suka dengan suaranya. Hmm. Sama lagunya itu aku kayak teman-teman aku sendiri juga sih, kakak aku sendiri, Kak Cepi gitu. Aku suka banget sama suaranya. Terus siapa lagi ya? Tahu intinya anak-anak kompetisi juga. Anak-anak kompetisi juga. Ya, nah kan sekarang ini udah banyak show-show offline gitu ya. Siapa yang sering kamu nyanyikan lagunya? Siapa ya? Banyak sih Bunda Inul. Bunda Inul. Bunda Inul gitu kan. Iya. Bunda Inul. Tapi kalau bawain lagu Bunda Inul kamu ngebor juga? Bisa. Coba dong ngebor dong. Bisa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ini kita dilihat satu Asia Tenggara. Oh iya benar ya? Iya betul. Orang Thailand juga lihat ya? Thailand lihat juga. Maksudnya sih? Iya. Aku sampai pakai bahasa Thailand dulu bisa gak? Boleh. Oke. Okay. Sebelah sini. Fak Pinong tuh kon Thai ti do you. Yini ti rujak na. Rau shi chi rau. Rau ton ni yu ti Indonesia ma 4 pi leo. Fak pen gamlang jalan fak pun ngan kong chi rau duwe ti Indonesia na. Khob kun kap. Nah, kalau tadi kan kamu udah menyapa penonton pakai bahasa Thailand. Dan memang kalau soal bahasa pasti jauh ya bedanya. Kalau Indonesia mungkin samanya sama Malaysia, sama Brunei gitu, Thailand, Singapura. Nah, Thailand mungkin samanya barengan bunyinya nih kalau kita nih orang yang asing, bunyinya kedengeran kayak Vietnam, kayak Laos gitu. Tapi ada nggak kamu menemukan kemiripan antara Thailand dan Indonesia? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada? Nggak ada. Beda? Kalau bahasanya jauh sih. Nah, tapi kalau hal-hal lain seperti budaya? Kalau budaya, kalau aku masih ada suku-suku Melayunya, dekat-dekat Melayu. Jadi kalau daerahku masih sama. Oh gitu, jadi daerah kamu di selatan itu ada suku Melayu? Suku Melayu, tiga selatan itu kebanyakan di situ mayoritasnya Islam. Oke. Jadi semuanya suku Melayu ya masih sama dengan Indonesia menurut aku. Gitu. Ya, selama aku lihat. Terus kalau yang agak beda itu di atas
atas kayak tengahnya kayak Bangkok, Phuket, Mahanakhon, gitu. Terus kayak di Chiang Mai gitu, Isai itu beda sukunya. Dia lebih dekat ke Indochina di atas ya, gitu. Oh, oke. Okay. Cuman secara perilaku orang-orangnya, apakah kalau di sini kan orang Indonesia terhadap orang-orang asing tuh kayaknya very welcoming. Ya, very welcoming. Apakah itu juga terjadi di Thailand? Terjadi sih, orang Thailand juga sama seperti, cuman mereka mungkin kalau orang kayak kalau aku masih sama kayak salam gini-gini. Yeah, yeah, yeah. Kalau mungkin orang di atas setahu aku mereka kayak swadiha, kayak ramanya sama, cuman bedanya sama. cara apa ya, cara salam Thailand itu gestur kayak gini. Badannya. Gestur badannya kayak selamat datang tuh swadiha. Kalau mungkin Indonesia tuh selamat datang, mungkin bisa pakai salam. Kalau orang lebih muda tuh bisa kayak cium tangan kita sama orang tua. Kalau Thailand tuh mungkin swadiha nih. Ada cara juga misalkan. Oh, gitu? Kalau orang yang lebih tua bisa sampai kayak gini. Kalau orang yang seumuran bisa jadi kayak biasa aja. Oh, jadi kalau orang yang lebih tua lebih dalam gitu, lebih ya. Lebih nunduk gitu. Oke. Okay. Ya, gitu. Tapi kamu sekarang kan berkarir di Indonesia. Ya. Apa yang menurut kamu, kalau saya lihat di YouTube gitu ya, karena kemarin sempat cari-cari Jirayut di YouTube juga, views-nya banyak banget loh. Iyalah. Hitungannya sampai juta. Tapi menurut kamu, apa sih yang membuat nama kamu melambung di Indonesia? Yang terutamanya, pastinya aku jadi diri aku sendiri. Dan aku juga pastinya apapun kemampuan yang aku punya, aku kembangkan terus. Yeah. Aku tunjukkan terus ke orang-orang. Dan juga yang terutamanya pastinya aku harus selalu baik sama siapapun. Betul. Sama fans-fans aku, pasti aku selalu baik sama mereka. Dan juga attitude harus tetap nomor satu. Sama siapapun kita harus baik. Iya, yeah, iya. Yeah, nah itu sih yang aku tanamkan ke dalam lubuk hati aku. Tapi kalau misalkan kamu ditanya untuk ke masa depannya gitu ya. Yeah. Apakah kamu akan terus berkarir di Indonesia? Apa kamu akan balik ke Thailand untuk memperkenalkan genre musik dangdut karena kamu juga dikenal sebagai penyanyi dangdut gitu. Ya. Kalau itu kalau aku masih dipercaya, diterima sama orang-orang yang di Indonesia masih sayang, masih ada kerjaan di sini, aku pasti masih tetap di sini. Cuma mungkin siapa tahu kan aku juga kayak pengen dikenal lebih dikenal juga di Thailand juga gitu. Maksudnya biar orang Thailand juga tahu kalau anak bangsanya, anak Thailand juga bisa mengangkat nama daerahnya di sana, bisa terkenal di Indonesia gitu. Aku pengen kayak gitu juga. Tapi Indonesia tetap nomor satu sih gitu. Tetap aku bakal membangun dangdut lagi juga di Thailand. Mungkin kita dengar dulu lagu yang berikut ini, ya cocok nggak untuk kita goyangin? Coba tolong musiknya. Ayo gak bangun gak? Wah! Goyang semuanya. Situ deh! Belum kelar kan? Belum. Belum kan? Belum dong. Para penonton. Rada-rada gak apa-apa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Kedinginan, gak apa-apa ya. Joget aja lah ya. Gak usah nyanyi. Kita ngebur aja. Maafkanlah. Bisa gak? Coba. Ya, coba dong. Wah. Ayo, Pak. Bangun gak? Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Ada yang bilang dangdut tak goyang, pakai sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Gimana? Dari itu ibu goyang, agar semua ngeselam. Goyang pilih lagi. Bagi yang kurang berkenan, melihat ibu bergoyang, jangan marah. Maaf? Maafkan. Saya bawah.